Lesti Kejora dan Rizky Billar dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan. Rizky Billar mengatakan kepada Lesti Kejora jika dirinya tidak perlu bernyanyi lagi setelah menikah. Mendengar pernyataan Rizky Billar, raut wajah Lesti Kejora langsung berubah dari diam seribu bahasa. Kemudian, Lesti Kejora menjawab jika omongan mereka berdua awalnya tidak seperti itu. Dede bilang kalau sudah menikah nanti, Dede tetap harus masih bekerja, jawab Lesti. Lalu, terjadi perdebatan panjang di antara Rizky Billar dengan Lesti Kejora. Setelahnya, Rizky Billar memberikan pertanyaan kenapa Lesti keras kepala tetap ingin bernyanyi. Kan itu mimpi Dede, Kak, jawab Lesti memasang muka sedih. Tak kuat menahan air matanya, di saat berdebat dengan Rizky Billar, Lesti pun menumpahkan air matanya. Ya tapi kan bukan berarti harus berhenti, ucapnya sambil menangis. Lebih lanjut, Rizky Billar tetap memberikan bombardir pertanyaan untuk Lesti Kejora. Tapi kan kamu udah wujudkan semua mimpi, lah semua orang ada waktunya untuk berhenti, ucap Rizky Billar. Dia menyampaikan jika suatu saat ada waktu untuk dirinya berhenti di dunia entertainment. Selama perdebatan terjadi, Lesti Kejora terlihat tidak berani menatap langsung mata Rizky Billar. Diketahui, hal itu hanyalah sebuah prank dari Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.